Kasim, jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu berkatlah, dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Iya, betul sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Fathahila. Terima kasih karena sudah mengizinkan kita semua kumpul di sini ya, dalam acara Tabligh Akbar RCTI. Ya, kita bisa ketemu lagi di sini. Amin, insyaallah. Baik. Dan pastinya kita terus mencintai Al-Qur'an. Kalau kita mencintai Al-Qur'an, maka Allah akan mencintai kita. Dan tidak ada yang lebih indah daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya. Kalau gitu saya Rina Nose. Saya Ali Zainal. Sampai jumpa lagi minggu depan di Tabligh Akbar. Kemuliaan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang beriman, mampu kesiskan menjalani penderitaan. Berimanlah dia di dalam kekurangan, mampu kasihkan mengendalikan hawa nafsu. Berimanlah dia di dalam kekurangan. Miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena takwanya. Dari itu berkatlah.